Oke guys, jadi gue tuh minta beberapa pertanyaan sama followers gue di Instagram. Nah sekarang gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan itu. Barangkali dari pertanyaan teman-teman gue di Instagram ada yang mewakili kalian juga gitu yang nonton sekarang ya. Arto Dipro itu jauh ya sama gue, dia di Cianjur, gue di Bandung. Gak terlalu jauh sih, sekitar 4 jam lah kalau misalkan naik motor. Hayo Mang Caca, kita kan sama-sama di Bandung nih. Kalau untuk konten YouTube bisa dikondisiin, kontak-kontak aja, oke? Time management gue sekarang benar-benar disesuaikan sama anak gue, Elnara. Jadi kan Elnara tuh bangunnya selalu pagi ya sekarang. Dan kebetulan pagi-pagi itu waktunya Riana untuk beres-beres, masak, dan lain-lain gitu. Ngurusin aktivitas ibu rumah tangga lah kayak gimana gitu. Sedangkan Elnara itu gak mau ditinggal pagi-pagi ya, otomatis gue harus nemenin dia dulu. Tapi karena gue udah terbiasa setiap harinya kayak gitu, jadi gue udah punya jadwal-jadwal tertentu untuk kerja. Karena gue seorang content creator yang kerja di rumah, dan sebagai seorang ayah, sebagai suami juga, jadi gue harus bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Misalkan Elnara bangun pagi, terus kadang-kadang kan dia suka rewel ya kalau ditinggalin sama ibunya, jadi gue harus nemenin dia. Nah biasanya tuh Riana beres sekitar jam 8-an, udah masak dan lain-lain, beres jam 8. Nah paling setelah itu gue baru bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gue. Gue selalu tulis planning gue di sini guys. Jadi ini tuh adalah buku catatan gue. Di sini tuh semuanya it's about tentang pekerjaan gue. Sini ada checklist dan lain-lain. Semuanya gue tulis di sini biar terkontrol dan biar terschedule juga gitu. Nah jadi gitu time management gue. Pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk meyakinin mertua gue dan istri, alhamdulillah ya mertua gue tuh orangnya baik. Jadi dia gak mandang dari materi gitu. Pas gue minta izin ke beliau untuk menikahi anaknya, itu gak banyak pertanyaan kayak kamu kerja di mana, terus penghasilan kamu berapa? Enggak guys. Orang tuanya cuma nitip, yang penting lu mau usaha, mau kerja keras, ya udah mama sama papa sih katanya ngikutin keputusannya Riana gitu. Jadi gua ngeyakininnya ke Riana aja sih sebenarnya. Mungkin Riana yang menyampaikan ke orang tuanya ya. Gua bilang sama Riana, walaupun gua freelance, gua bakal terus berusaha ya sebisa gua, semampu gua. Apalagi sekarang kan pandemik ya. Tapi by the way gua tuh nikah sama dia pas nggak pandemik sih. Cuman ketika udah nikah itu langsung pandemik, Pak. Sumpah itu gue panik juga sih. Karena pas gue nikah tuh kan Desember ya. Januari, Februari itu langsung pandemik. Dan gila itu gue awal-awal nikah. Terus tiba-tiba pandemik. Tapi ini sumpah ya guys, demi Allah gue tuh dari situ walaupun pandemik, tapi kerjaan tuh lancar-lancar aja. Bahkan gue tuh kerjaannya kebanyakan di rumah dan kos gue setiap bulannya tuh selalu tercukupi gitu. Itu mungkin keajaiban menikah, mungkin itu juga rezeki istri ya. Alhamdulillah sih. Nah, biar pede sama kamera, itu tuh sebenarnya jam terbang sih. Jadi kalau kalian sering latih nih ngomong di depan kamera kayak gini, lama-kelamaan kalian bakal terbiasa gitu. Sama halnya kayak gue juga dulu pas awal-awal itu kacau banget sih ngomong depan kamera. Kayak gue tuh bingung gitu apa yang harus gue omongin. Karena beda ya ketika gue ngomong atau ngafalin skrip dan ketika gue ngomong depan kamera, itu tiba-tiba blank aja gitu di pikiran gue. Gak tau ya, kamera tuh menurut gue dia tuh punya tekanan tersendiri buat gue gitu. Sampai kalau gue mau ngomong depan kamera tuh kadang suka jadi lupa. Itu awal-awal sih. Tapi karena udah sering mungkin ya, lama-kelamaan jadi udah terbiasa aja gitu kayak sekarang. Dan sebenarnya gue juga, percaya gak percaya ya, gue tuh pas SMA orangnya introvert. Gue tuh paling gak bisa ngobrol sama orang gitu. Bahkan ketika SMA, gue tuh malu gitu buat kenalan sama cewek gitu. Karena gue tuh introvert orangnya. Bahkan gue sempet ya waktu SMA tuh punya pacar. Terus pas dia lewat di depan gue malah cuek aja gitu ngelewat. Gue gak nanya ke dia hai atau gimana. Saking gue tuh takut gitu sama cewek. Ya itulah gue gitu pas SMA. Cuman gue juga ngerti kenapa bisa pacaran ya waktu itu. Cuman sekarang setelah kuliah waktu itu, karena kan pas kuliah tuh gue ikutan organisasi, gue juga ikutan duta kampus namanya, jadi di sana gue sering ngelatih communication skill gue sampai akhirnya gue terbiasa ngomong di depan orang banyak. Cuman ternyata ya ketika gue terbiasa ngomong di depan orang banyak, tapi beda aja gitu ketika ngomong depan kamera. Cuman kalau sekarang ya alhamdulillah udah terbiasa karena sering kali ya. Intinya jam terbang sih. Jadi kalau kalian pengen lancar ngomong di depan kamera, kalian latih aja setiap hari ngomong di depan kaca. Ya, di depan kaca, walaupun kayak orang gila, terus aja latih kayak gitu. Lama-kelamaan, kalian bakal terbiasa. Karena ada beberapa orang yang padahal dia tuh menurut gue bagus ya ngomong depan kamera. Tapi karena dia terlalu insecure, jadi dia tuh gak pede gitu ngelihat mukanya sendiri di video gitu. Karena ada ya beberapa yang kayak gitu, kayak pas kita ngelihat muka kita ada di layar itu kan kayak beda aja gitu perasaannya. Nah, kalau kalian udah sering, itu semua bakal hilang kok. Jadi bakal terbiasa gitu. Gue sempat mau nyerah
untuk berkarya di YouTube karena alasannya satu sih, gue gak punya device, gue gak punya alat gitu. Teman-teman gue juga waktu itu pas lulus kuliah, gue lost contact sama teman-teman gue yang waktu itu sering minjemin kamera ke gue, sedangkan gue gak punya kamera, gue juga belum punya pekerjaan yang banyak waktu itu. Akhirnya nyerahnya gara-gara ya gue gak ada income gitu kan pas lulus kuliah, ngapain lagi kalau misalkan gue gak kerja. Ya udah, dari situ gue vakum untuk berkarya di YouTube, makanya ada video story of me, alasan gue berhenti dari YouTube. Itu adalah karya yang gue buat berdasarkan kegelisahan gue waktu itu. Nah dari situ, alhamdulillah gue bisa nabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa beli kamera. Paling yang bikin gue nyerah tuh cuman itu aja sih alasannya, karena gue gak dapet income dari bikin konten YouTube. Maksudnya kan kalau bikin konten YouTube, ya gue semangat bikin konten YouTube. Tapi kan gue harus memprioritaskan apa yang gue butuhkan gitu. Sebenarnya bukan nyerah sih, lebih ke gue membuat skala prioritas. Jadi YouTube-nya tuh terbengkalai. Gue paham banget setiap editor video pasti ngalamin fase ini ya, dimana kita tuh gamut buat ngedit video gitu. Tapi sebenarnya yang bikin gue semangat adalah duit. Itu doang sebenarnya. Karena kalau gue gak kerjain, ya gue gak bakalan dapet duit gitu. Karena kerjaan gue adalah freelancer dan gue dibayar atas pekerjaan gue. Jadi ketika pekerjaan gue selesai, gue dapet duit. Nah itulah yang jadi motivasi gue. Tapi walaupun begitu ya kadang-kadang ada aja rasa malas mah. Dan itu menurut gue manusiawi. Wajar kalau kalian ngerasa gamut, malas untuk ngedit video. Namanya juga kerja. Jangankan untuk ngedit video ya, itu sebagai pekerjaan. Kadang-kadang kan kita makan juga malas. Padahal itu tuh kita butuhin gitu. Tapi kadang-kadang kita malas juga gitu buat makan. Tapi saran gue ya, kalau kalian lagi gamut buat ngedit atau stuck gitu, ya udah kalian berhenti aja. Kalian take a break, minum kopi dulu, misalkan nonton YouTube dulu, karena menurut gue kalau terlalu dipaksakan juga gak bagus sih. Cuman jangan lama-lama juga, jangan maksudnya kalian ngopi terus tidur, ya jangan gitu juga ya. Maksud gue bagi-bagi aja lah waktunya, karena kan kalau misalkan kalian udah di dunia profesional, dimana editan kalian itu tuh melibatkan orang lain gitu ya, maksudnya itu pekerjaan dari orang lain, ya itu harus segera diselesaikan. Karena di situ ada tanggung jawab guys. Dan di situ juga ada kepercayaan. Jadi kepercayaan itu mahal harganya, harus dijaga. Dan kalian juga harus bisa melawan sih rasa malas atau rasa gamut itu. Jadi kondisional aja. Makanya kalau gue ya, ketika ada pekerjaan, misalkan gue beres syuting, dan gue tuh selalu kasih spare waktu. Misalkan gue ngomong ke klien itu 1 minggu beres ya, padahal gue tuh bisa ngerjain itu dalam 3 hari gitu. Sesuai dengan kapasitas gue, tapi gue kasih spare waktu gitu. Takutnya ada hal-hal yang tidak terduga gitu kan, kayak misalkan tadi gamut atau malas. Karena gue cuman punya kamera Sony, jadi ya itu kamera favorit gue. Ngapain gue ngefavoritin kamera yang gue gak punya gitu, kayak aneh aja gitu. Jadi ya karena itu kamera yang gue punya, Sony A7 III, itu kamera favorit gue. Aduh, Sony gak ada yang ngelirik gue ya. Next. Nah, kalau untuk foto, itu sebenarnya tergantung ya kebutuhan kalian. Karena kan ada juga yang malam-malam itu bagus gitu, naik fotografi. Kalau gue sih sebenarnya gak terpatok sama waktu. Cuman ada beberapa foto yang gue ambil dan itu bagus banget pagi atau sore sih. Ketika matahari terbit dan sore pas matahari terbenam. Menurut gue, 2 waktu itu tuh golden hours. Oke, next. Ya, gini. Ini color grading gue. Ini kan enggak nih. Ini color grading, gitu guys. Ya, Dekavi kan desain komunikasi visual. Ya, pasti gak akan jauh dari situ kan. Kalau kita ngelihatnya jurusan. Cuman, kadang-kadang kita tuh kerja gak sesuai sama jurusan gitu. Kayak gue. Gue tuh kuliah jurusan IT. Tapi sekarang pekerjaan gue, multimedia, itu berbeda jauh banget. Karena IT itu kan lebih ke program, lebih ke coding. Kalau multimedia itu lebih ke kreativitas. Tergantung dari apa yang kalian suka sih sebenarnya. Tergantung apa yang kalian minati, menurut gue itu bisa jadi profesi kalian. Menurut gue worth it banget, dia udah 4K resolusinya. Terus udah gitu low light-nya juga lumayan bagus. Gue juga pernah syuting low light pakai kamera Lumix G7. Jadi masih worth it sih, gak tau sekarang harganya berapa ya. Kalau dulu sih gue beli sekitar 7 jutaan 2 tahun yang lalu. Yap, 1 tahun ya. Masih worth it guys. Pertanyaan selanjutnya. Kalau ditanya soal perasaan, gue bingung ya jawabnya gimana. Karena perasaan itu kan abstrak. Cuman ya gue seneng setelah gue punya istri, terus punya anak, gue seneng banget. Itu adalah kebahagiaan yang gak bisa gue ukur. Ketika gue pulang ke rumah, terus ngeliat istri dan anak, itu tuh man, itu gak bisa digantiin sama apapun gitu momen itu tuh. Nanti mungkin kalian juga bakal ngerasain, ketika kalian punya anak, apalagi masih kecil dan lucu-lucunya, itu tuh wow. Ketika lo capek aja nih pulang ke rumah, itu tuh bisa langsung tiba-tiba lo tuh semangat gitu karena ngeliat anak lo. Itu yang gue rasain sih. Apa ya?
5 jutaan. Mungkin Zhiyun Keren 2 itu harganya mungkin udah sekitar 5 jutaan ya sekarang. Sejujurnya, gue tuh bingung harus jawab apa kalau misalkan ditanya tentang rekomendasi gear dan dipatokin sama budget sekian. Itu gue bingung gitu. Karena kalau pengen yang bagus, pasti ada harga gitu. Ada harga, ada kualitas. Ya bisa aja sih beli yang second gitu. Umur gue masih 20-an, 25 tahun. Nama anak gue tuh kan Elnara Syafika Anandena. Gue juga ini catat ya di HP. Nama Elnara, kalau menurut studi numerologi artinya bertanggung jawab, simpatik, bermasyarakat, seimbang, melindungi, dan merawat. Sedangkan Syafika adalah nama bagus yang indah untuk anak bayi perempuan Islam yang memiliki makna. Satu, yang menaruh belas kasihan. Kedua, iba hati. Ketiga, yang lemah lembut. Empat, penuh kasih dan penyayang. Nah, kalau Anandena, itu tuh sebenarnya gabungan dari nama gue dan Riana sih. Anandena itu Ananda, Dedi, dan Riana. Jadi, Elnara Syafika itu anaknya Dedi dan Riana. Gitu, guys. Sebenarnya motivasi gue tuh, karena gue pengen punya peralatan yang proper. Otomatis gue harus lebih kerja keras. Kerja keras, gue dapet duit. Nah, dari duit itu gue bisa beli kamera. Ya, jadi ya duit gitu, motivasi gue. Kedua, karena gue suka di bidang ini. Itu yang bikin gue terus termotivasi gitu. Karena kalau gue gak suka, ya gue pasti berhenti. Udah dari lama mungkin gue berhenti. Ya, gue pengen banget sih buka usaha kayak coffee shop. Tapi itu masih kayak mimpi. Nah, kebetulan gue baru aja bikin videonya. Di video sebelumnya kalian bisa tonton. Gue di situ membahas gimana cara gue bikin film pendek. Jadi buat Mas Adi Warna, tonton aja video sebelumnya. Karena di sana gue udah ngebahas step by step bikin film pendek. Next question. Mengeluh sih pasti ada ya, karena gue gak puas sama konten yang gue buat pada saat itu. Ya wajar sih, karena memang alat-alatnya juga bukan alat-alat yang bagus, bukan kayak sekarang gitu. Dulu kan gak ada lighting, kameranya juga biasa aja, tapi kalau sekarang ya udah beda. Cuman ngeluhnya gue tuh karena lebih ke gak puas aja sih ke hasilnya. Ya jadi ada historinya ya, kenapa anak gue awalannya harus dari E gitu. Tapi gue gak bisa cerita sekarang, itu gue bakal ceritain ketika goals gue udah tercapai. Kalau misalkan sesuai dengan plan gue, ini bakal jadi sebuah sejarah yang keren sih dalam hidup gue. Cuman gue gak bisa cerita sekarang. Tipsnya adalah, lu inget duit. Tipsnya ya, lu inget mimpi-mimpi lu, terus lu inget cita-cita lu apa. Kalau gue sih kayak gitu ya. Pernah. Gue pernah depresi pas gue SD, kelas 5, sampai kelas 2 SMA. Itu masalah keluarga dan ya, gue gak mau cerita. Itu sedikit merubah hidup gue, jadi agak nakal. Tapi gue gak berkelanjutan karena ada beberapa orang yang masih sayang sama gue. Kakak gue, teman-teman gue, mereka ngerangkul gue dan akhirnya gue bisa berpikir positif. Gak berlanjut dengan melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Gue yakin setiap orang pasti pernah depresi, cuman tingkatannya tuh beda-beda gitu. Gua biasanya pakai HLG, jadi ketiga-tiganya ini gak masuk ke settingan gua. Karena di kamera gua itu kan ada HLG gitu. Nah, gua tuh seringnya pakai HLG. Kecuali kalau gua ada kerjaan, terus klien gua tuh minta color gradingnya referensinya kayak A misalkan. Itu kan pasti kita menyesuaikan dengan settingan kamera ya. Karena menurut gua settingan kamera itu bakal ngaruh ke proses post-production. Jadi tergantung sih, tergantung post-productionnya kayak gimana, tergantung kita pengen hasilnya kayak gimana. Cuma kalau untuk YouTube, kebanyakan gua pakai settingan HLG. Bisa kalian cari di YouTube channel. Kalau kalian punya YouTube channel, kalian masuk aja ke YouTube Studio. Di sana ada musik library. Itu semuanya no copyright, gratis. Kalau kalian pakai musik itu gak akan kena copyright. Tapi karena gue udah berlangganan di Epidemic Sound, ya, musik yang gue pakai di semua video gue, hampir di semua video ya, itu gue downloadnya di Epidemic Sound. Pernah lah. Jadi waktu itu ceritanya, gue ngajak foto model gitu kan. Gue ajak dia buat hunting. Kamera gue tuh minjem. Gue minjem ke temen. Kameranya 1200D. Nah, ketika gue mau foto si model ini, ternyata dia juga lagi foto-foto nih sama fotografer. Gue masih inget banget, fotografer ini tuh 2 orang waktu itu. Dan kamera mereka tuh yang satu 6D, yang satu 5D. Gue pake 1200D, men. Dan itu ngerasa kayak, anjir, gue malu banget gitu ngelihat mereka pakai kamera full frame semuanya. Gue malu banget gitu, tapi ya udahlah gak apa-apa. Dan ketika gue juga nanya ke mereka, jadi biar gue malu, gue tuh nanya ke mereka, bro, gue mau nanya dong,
kamera pertama lo apa? Gue tanya. Dan ternyata mereka juga berawal dari kamera yang biasa aja sampai bisa kayak gitu. Jadi dari situlah gue agak minder, dan dari situ juga gue dapet insight dari teman-teman fotografer ini. Jadi menurut gue ya gak perlu malu sih kalau kalian gearnya masih biasa aja, gak perlu insecure sama gear orang lain. Kita juga gak tahu proses dia kayak gimana gitu kan. Mungkin dia juga kameranya sama kayak kita, kamera yang biasa dulu baru dia kamera yang bagus gitu. Promosi. Jadi kalau gua mempromosikan karya itu melalui sosial media dan YouTube aja. Ya udah itu doang. Dulu pas awal-awal gua promosinya lewat Instagram dan YouTube. Tapi alhamdulillahnya dari situ ada beberapa orang yang tahu dan gua diajak untuk bekerja sama. Makanya guys, kalian jangan pernah malu ya untuk post karya kalian di sosial media ataupun di YouTube seperti yang gua udah omongin di video sebelumnya. 600D menurut gue masih worth it, karena kalau untuk awal-awal ya kalian justru harus ningkatin jam terbang kalian. Mau kameranya apa sebenarnya gak harus dipermasalahkan, karena yang penting itu kalian terus belajar, kalian terus asah skillnya, dan disitulah kalian berproses. Jadi jangan mematokkan alat untuk memulai. Jadi kalau misalkan budget kalian hanya bisa untuk beli kamera 600D, ya udah beli aja gitu. Ya emang gue gak punya drone, guys. Jadi doain aja ya, semoga gue kebeli drone. Besok lah beli ya. Lensa gue gak ada yang murah sih guys. Ini lensa 28mm yang sekarang gue pakai, harganya pas gue beli 4,1 juta. Lensa satu lagi 50mm, itu harganya 2,8 juta kalau gak salah. Kamera yang pertama kali gue pakai buat nge-vlog, 1200D. Canon 1200D. Tutorial dapat istri cakep, ya. Gue juga gak tahu ya kenapa dia mau gitu sama gue. Tanya deh sama Riana. Jadi itu aja ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Katan.